Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sunandang Ria, Kepala SMP 1 Warung Kiara, akan memberikan testimoni kepada tim Gema Bahasa SMP 1 Warung Kiara yang akan unjuk gigi lah mengikuti kegiatan talenta dalam bidang literasi. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa Gema Bahasa SMP 1 Warung Kiara ini sudah berkiprah dan berbuat banyak dalam bidang literasi, baik di tingkat subrayon, kemudian tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi yang kemarin kita ikuti atau disebut istilahnya WJLRC ya itu kemarin. Dan kita mengikuti semuanya, tingkatan-tingkatan itu termasuk GLN, Garelis, tingkat Jawa Barat. Kemudian sekarang yang akan kita ikuti adalah kegiatan talenta. Mudah-mudahan kami bersama Bapak dan Ibu gurunya mendukung terhadap Gema Bahasa SMP 1 Warung Kiara yang akan mengikuti talenta tersebut. Dan saya percaya dan yakin tim di bawah asuhan Bu Sri Kurniawati akan memberikan yang terbaik untuk sekolahnya. Dan saya yakin bahwa kemampuan literasi anak-anak SMP 1 Warung Kiara patut diacungkan jempol, karena mereka itu sudah berbuat lebih banyak lagi, baik dari segi membacanya, kemudian mereview buku dan yang lainnya. Sekali lagi selamat berjuang, dan mudah-mudahan tim Gema Bahasa SMP 1 Warung Kiara memberikan yang terbaik untuk sivitas akademika SMP 1 Warung Kiara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakasek Bidang Kurikulum mengapresiasi kepada peserta talenta GLS Gema Bahasa SMP Negeri 1 Warung Kiara yang sedang mengikuti berbagai tantangan selama 10 bulan. Semangat! Semoga menjadi hal yang positif bagi pribadi masing-masing dan bagi sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wakasek Kesusuan di SMP Negeri 1 Warung Kiara akan memberikan satu apresiasi kepada seluruh guru dan siswa yang mengikuti kegiatan talenta Gema Bahasa di SMP Negeri 1 Warung Kiara yang sudah berjalan selama 10 bulan. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan di talenta menjadikan satu pengalaman dan menjadikan ilmu buat mereka yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan bermanfaat dan juga menjadi guru serta murid yang literat. Talenta Gema Bahasa Newak luar biasa. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Herlus Putiana SPD. Saya peserta talenta GLS Gema Bahasa SMP Negeri 1. Ketika saya mengikuti talenta ini, secara tidak langsung saya dipaksa untuk belajar menulis, saya dipaksa untuk membaca buku, dan kemudian saya dipaksa untuk membaca Al-Quran. Tetapi banyak sekali hikmah yang saya dapatkan. Saya jadi bisa menulis carpon dadakan, menulis puisi dadakan, kemudian saya terbiasa untuk membaca buku, dan yang paling besar hikmahnya itu saya menjadi terbiasa untuk membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Dewi Asmara sebagai peserta talenta GLS Gema Bahasa SMP Negeri 1 Warung Kiara. Menurut saya, pengalaman sebagai peserta talenta ini sangatlah luar biasa, karena kita dituntut untuk menaklukkan tantangan seperti menulis carpon, menulis cerpen, mereview, membaca Al-Quran, dan membuat video dongeng. Semoga ini bisa menjadikan saya sebagai siswa yang literasi dan menjadikan saya mencintai literasi. Salam literasi.